Channel, Bang Raja, si Bayu, si Malungun. Kawan-kawan, hari ini aku sedang berada di Desa Situnggali, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kawan-kawan, hari ini aku mau nge-vlog lagi. Hari ini saya nge-vlog ke Wisata Anugerah Indah Sipan. Sebetulnya Wisata Anugerah Indah Sipan ini pada tahun 2021 kita sudah pernah berkunjung ke sini. Namun pada tahun 2022 ini saya belum pernah berkunjung ke Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Kan pada tahun 2021 kan pemandangan di Wisata Anugerah Indah Sipan ini cukup bagus sekali. Jadi pada tahun 2022 ini saya masih rindu untuk datang ke Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Jadi pada bulan Agustus ini, pada hari ini saya ada kesempatan untuk liburan lagi ke Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Nah, pada video kali ini saya akan men-share juga bagaimana kondisi jalan menuju Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Nah, jadi kawan-kawan biar tahu nanti bagaimana kondisi jalan menuju Wisata Anugerah Indah Sipan ini, kawan-kawan ikuti video ini sampai dengan selesai. Nah, di depan saya ini ada Simpang Wisata Binahal Indah Resort. Kemarin kita juga sudah pernah berkunjung ke sini, jadi kawan-kawan bisa scroll di YouTube saya ini untuk kondisi Wisata Binahal Indah Resort pada tahun 2022. Mungkin kawan-kawan juga bisa melihat linknya di deskripsi video saya ini. Dan sebentar lagi kawan, kita akan mendapatkan jalan menuju Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Nah, selesai dari tikungan ini, di depan kita sudah dekat simpang menuju Wisata Anugerah Indah Sipan. Nah, jika kita dari Merek, maka nanti simpangnya itu sebelah kanan kawan-kawan. Namun jika kawan dari Seribu Dolok, nanti simpangnya sebelah kiri. Kita dari Merek, maka simpangnya sebelah kanan. Nah, ini kita sudah masuk jalan menuju Wisata Anugerah Indah Sipan. Nah, untuk kondisinya dari sini jalannya masih cukup bagus kawan-kawan. Belum ada hambatan sama sekali. Tahun 2022 ini kawan-kawan ternyata masih ada jalan menuju Wisata Anugerah Indah Sipan ini yang rusak. Perkiraan saya jalan yang rusak ini sekitar kurang lebih 2 km. Namun menurut saya bagi yang menggunakan kendaraan sepeda motor tidak terlalu terganggu sekali perjalanan menuju Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Dan menurut saya untuk kawan-kawan yang menggunakan mobil pribadi, menurut saya masih bisa mengunjungi Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Karena menurut saya jalannya ini tidak banyak sekali yang rusak, masih bisa menuju Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Dan untuk pemandangan di sana memang cukup bagus. Dan di sini saya juga kawan-kawan mau bercerita, kebetulan kan saya kemarin ada pesan makanan. Jadi di sini juga saya akan men-share berapa biaya makan saya di Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Nah, semoga nanti ini sebagai informasi yang bermanfaat kepada kawan-kawan. Kemarin saya di sini ada pesan makanan lah di Wisata Anugerah Sipan ini. Nah, saya yang saya kunjungi itu adalah Wisata Anugerah Sipan yang pertama saya jumpai yang sebelah kanan dia. Nah, kebetulan saya sudah dua kali ke sini, jadi saya lebih nyaman untuk mengunjungi yang Wisata Anugerah Sipan yang sebelah kanan yang pertama kita jumpai. Dan ini kita sekarang masih di jalan pedesaan di Desa Sipan kawan-kawan. Kita lanjut terus ya kawan-kawan dan ikuti video ini supaya kawan-kawan melihat bagaimana kondisi jalan menuju Wisata Anugerah Sipan ini. Mulai mengingat aja ke sini kita. Iya, aku kira tahu.
Di sini saya pergi dengan kawan saya dan kami cuma satu sepeda motor dan kami berdua. Masnya berapa jalannya rumahnya? Dan ini kan kawan, kita sudah mau sampai ke Wisata Anugerah Indah Sipan. Nah, di depan kita ini sudah ada kata sambutan selamat datang di Wisata Anugerah Indah Sipan. Nah, sebetulnya di sini ada dua lokasi Wisata Anugerah Indah Sipan, namun yang saya pilih yang pertama yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri juga ada, namun kita lebih suka yang di sini karena menurut saya sini lebih nyaman karena lebih luas dan ada pondoknya kawan-kawan. Dan nanti saya mereview juga bagaimana kondisi di Wisata Anugerah Indah Sipan ini. Nah, untuk lokasi parkirnya kawan-kawan bisa melihat di sini, dan itu adalah warung pemilik, dan itu adalah kamar mandinya atau toiletnya kawan-kawan. Nah, sesampai di Wisata Anugerah Indah Sipan itu kawan-kawan, kita kebetulan lapar pada saat itu, jadi kita ada pesan makanan. Kita pesan Indomie kuah itu 2 porsi, per porsinya itu dihargai 12.000, dan pesan nasi putih 2 porsi, per porsinya itu 3.000, dan saya pesan teh manis dingin juga, dan kawan saya pesan teh tarik pakai susu. Nah, untuk teh tarik pakai susu itu dia 8.000, jadi total biaya yang kita keluarkan untuk pesan makanan di sini cukup ekonomis. Totalnya keseluruhan itu adalah 48.000, yang mana tadi indominya 12.000 porsi dikali 2 24, tambah untuk nasi putihnya 3.000 per porsi, 2 porsi 6.000, 30, ditambah teh tariknya 8.000, 38, tambah teh manis dingin dia 5.000 tadi, itu jadi totalnya dia 43.000 kawan-kawan. Dan kebetulan juga kan kawan saya ada nambah lagi, yaitu dia membeli sukro 5 bungkus. Nah, per bungkusnya itu sukronya dihargai 1.000, jadi total 5 sukro 5.000. Jadi total biaya makanan yang kita keluarkan adalah 48.000 untuk kita berdua kan kawan. Harga di sini cukup ekonomis lah. Nah, ketika kita datang di sini kawan-kawan, kita di situ juga sudah mendapatkan fasilitas tempat charger HP kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa melihat ini dia tempat ngecas. Jadi kawan-kawan yang tadi perjalanan jauh karena
baterai HP-nya sudah habis, jadi bisa ngecas di sini dan foto-foto di Wisata Anugerah Indah Simpan ini. Dan untuk gubuknya di sini banyak kawan-kawan, kawan-kawan bisa melihat ada beberapa gubuk di Wisata Anugerah Indah Simpan ini, seperti yang ada pada video ini ya kawan-kawan. Nah, untuk pondok ini kawan-kawan, saya kemarin tidak ada dikenakan biaya tambahan untuk pondok-pondok ini, dan saya sudah berapa kali ke sini dan tidak pernah dimintai untuk biaya pondok di Wisata Anugerah Indah Simpan ini kawan-kawan. Jadi inilah alasan saya jadi senang liburan ke sini, karena harganya terjangkau kawan-kawan dan tidak memakan banyak biaya. Dan menurut saya untuk pemandangannya juga bagus sekali dan harga ekonomis, jadi wow lah di sini untuk liburan kawan-kawan. Dan mungkin itu aja kawan-kawan vlog kita di Wisata Anugerah Indah Simpan ini, dan masih banyak tempat-tempat wisata yang kita kunjungi kawan-kawan. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube kita, karena kita akan jalan-jalan keliling Sumatera Utara jika ada waktu. Langsung go go go. Dan itu saja kawan-kawan, terima kasih banyak. Haus. Ulang habisin ho.